Raffi Ahmad mengaku sudah mempersiapkan harta warisan untuk kedua anaknya, Rafathar dan Rayanza. Suami Nagita Slavina itu bahkan sampai membangun pabrik snack untuk kedua anaknya tersebut. Raffi menyebut, bisnis tersebut dipersiapkan untuk tabungan anak-anaknya kelak. Agar nantinya, Rafathar dan Rayanza tak perlu capek untuk bekerja. Usaha makanan ringan ini juga menjadi antisipasi dari Raffi dan Nagita Slavina seandainya kedua anaknya itu memilih jalur karir berbeda. Dalam kesempatan itu, Raffi menyebut bahwa bisnis ini awalnya hanya iseng hingga akhirnya dia serius. Meski berawal iseng, modal yang digelontorkan Raffi untuk membangun pabrik tersebut ternyata cukup besar. Kabarnya, demi membangun pabrik untuk Rafathar dan Rayanza itu modalnya mencapai 10 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.